pergantian tahun yang diisi dengan zikir bersama, alhamdulillah berjalan lancar, walaupun memang yang belum biasa agak kaget. Sindrom biasa kecepet, begitu selesai kuat bingkong snack perangkat rambut. Berarti ini ciri-ciri penuh semangat. Juga yang sangat saya muliakan, pembimbing pembina zikir bersama Rismawan Rismawati, remaja putra remaja putri Masjid At-Takhir, Kampung Baru, Pasar Keragilan. Mudah-mudahan semuanya senantiasa mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sangat saya muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para pemuda dan pemudi yang berbahagia. Malam ini tinggal menghitung jari, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, menjelang pertengahan malam pukul 00.00. Pergantian tahun yang dari 2021 menjadi 2022. Tapi syukur, alhamdulillah, Rismawan Rismawati mengadakan zikir bersama. Mudah-mudahan sebagai catatan terakhir rapot baik, namun wongku semester akhir rapotnya bagus, alamat naik kelas. Bingi kapret, minggu buri ngatu ayam, minggu buri judi. Manawi saniki dihapus kelawan zikir, Allah ampuni segala dosa. Aminnya kenceng berarti pemain. Wow, mancing doang untuk ini semuanya. Mancing-mancing men. Nah artinya kenapa ketika bicara ibadah, si poniki pergantian tahun Anda boleh bahagia, boleh senang, tetapi titik usia boleh bertambah tapi umur dikurangi. Yang dulu 17 ini jadi 18, tapi kontrak hidup hakikatnya berkurang tiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan. Maka ini sebuah peringatan buat kita bersama. Mudah-mudahan kita tergolong hamba Allah, umatnya Rasul, yang nanti di alam kubur, alam akhirat, diberikan oleh Allah kemampuan mampu memandang wajah Rasul. Ini aminnya kenyak teman. Manawi kula kabeh diangkut jadi umat Kanjeng Nabi. Amin. Mudah-mudahan kula kabeh mengkoning akhirat bisa memandang wajah Rasul. Amin. Karena Rasul pernah bersabda, la yara wajhi salasatu. Tidak akan pernah orang tiga macam golongan manusia yang bisa melihat wajahku kelak di akhirat nanti. Wenten telung macam golongan manusia sining akhirat orang bakal mendang Rasul. Ada tiga golongan manusia yang di akhirat kelak nanti tidak masuk surga. Jangankan masuk surga, mampu bagi surga orang mendang. Siapa tiga golongan tersebut? Sing pertama, abul walidain, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Akhir tahun, awal tahun, jadikan muhasabah, ingat ni wong tua. Ibu kandung, sehebat apapun Anda jadi kiai bila perlu, hafal Quran bila perlu, hebat ibadah, sujud hebat, tahajud, duha, zikir, diputer, tasbih, baik dengan manual, elektrik, digital. Dikir dilakukan, tapi durhaka di buang tua, maaf, nol di hadapan Allah. Jadi ulama besar sekalipun, waliullah sekalipun, durhaka di orang tua, jangankan akhiratnya, di dunia akan disiksa langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja amin, doa tiada, aja amin. Jadi keceringan, oke. Langkah kau terus, dasar penyambung.
Bu. Bu. Masih terlebih ibu kandung. Sebagian masih ada, sebagian tidak ada. Beruntung yang masih ada. Orang tua ibu mohon maaf, orang jadi jimat, mati jadi keramat. Hidupnya jadi penolong kita, kehidupan dunia wafat menjadi doa untuk kehidupan akhirat kelak. Zaman dengan Wetan Siti Wong Kiai, ilmunya tinggi, dapat gelarnya juga sehat. Saya ikin dua macam, anak saya gara-gara umur, anak saya gara-gara ilmu. Saya ikulah gara-gara umur disebutnya tua aki-aki. Saya aja senang tua, berarti ngecek. Ada saya yang kedua gara-gara ilmu, uangnya masih nom tapi pinter. Makanya Kamroni Fulton beda istilah antara Indonesia dengan Arab. Kita ke Arab-Araban, istilah Arab dengan Indonesia banyak perbedaan. Lamunin Arab, ustaz di atas kiai. Kalau di Mesir, ustaz di atas profesor. Tapi di Indonesia, alipan-alipan, ustaz. Adan gerombalan, ustaz. Kapal hadis teluk, ustaz. Ngajar paud, ustaz. Ngajar tembeki, ustaz. Mesir di atas profesor. Indonesia sebaliknya, ustaz karo kiai, gede kiai, pangkat. Dalam runtutan derajatnya. Tapi di Mesir beda, ustaz, profesor, doktor, baru kiai. Negeri ini hebat, luar biasa. Asal gue peci kesesangan, tak. Mending jangkut ngelugi, tak. Kalian ini ngegoden tok-tok. Enak ngelugi. Woi juga ustaz Munawar, tak dipundi. Yang berumur tak kayaknya. Nih saya ini di samping orang pintar dia, kaya raya, ilmunya tinggi, pengusaha, duit banyak, jabatan tinggi. Satu waktu permisi dek ibu dek, namun bahasa siki memampi. Belaku siki mengumi abi belokok. Tangan tergesek. Mulai mancing antum nak meminta. Bersesuai kalau isi isyarat. Anak anta sejen siki mah. Nih nak antum mau kemana? Antum berdoa ake bos. Salah kaprah. Banyak terjadi. Orang ini pinter, kaya, set, hebat, punya jabatan. Izin di ibu nek, bu. Izin bu, ya, arti Mekah. Teknaon gitu. Ayo ibadah, dapur parak karu Ka'bah, dapur parak karu kubur Rasul. Aja, din. Bahasa kerajinan, din. Bahasa potang, bus. Bahasa serang, tong. Lanang yang membuat nong. Lalu daerah Meriga kapan Bojo Negara nong. Lalu negara beda tempat, beda istilah. Nah begitu ngomong ibu nong aja. Diing aja berangkat. Ibu seorang diri, bukan gering. Mati, kudur, darurat, lakabatur. Sila dua anak aja berangkat. Apa yang mengganggu ibadah? Aja maksa. Anaknya berangkat maksa. Arti Mekah, arti ibadah, kiai, pinter, suki, pengusaha, jabatan tinggi, melawan ibu berangkat. Dulu jalan kaki. Itu jalan kaki kebunnya di dalam. Karena orang dulu itu gak ada hotel, mampir di masjid. Milu sholat, milu istirahat, malam hari, maklum, karena ada kiai. Sholatlah, zikirlah, lakalaku, lakalistrik, belum ada penerangan, masjidnya juga sederhana. Masih mending bengen. Bengen masjidnya sederhana, sini siapa? Siki bagus, laku wong.
menyaksikan. Maka di sini kalau boleh beda mampung ya. Di penjara dikit metu jadi pejabat. Dulu si Kima jadi pejabat dikit beda di penjara. Beda. Begitu masuk ke masjid dikirlah sorak lah. Kebenaran sini Angkiri numpang mampir kampung Eko lagi rame paling. Sering nampak sini colok orang kependak maling. Malam itu kejadian anak maling. Anak gong dicolok duitnya emasnya itu kabur keuruhan yang sampai rumah diundang masyarakat kumpul maling malaik mengiringan masjid. Orang kependak dari masyarakat orang kemanjik jeroban ini itu. Begitu masuk ke dalam anak gua lagi salah berhubung akeh dicekel dipegal iki malingnya ditonjoki untuk maling kita menumpang satu lalu maling aku kepepek penjara arahnya kiai nakus tidak mungkin. Sampai saking jengkelnya dikumpulkan masyarakat dibawa kepada kepala kampung. Mangga bakal kembali ke tubuh maling. Sejak kompong itu jengkel. Makhluk terakhirnya. Menton coba. Bukti turun tak bayar dulu ke pinduan. Biasanya pokoknya ikut-ikutan. Gara-gara setan gempeng. Ya hebat. Penyakitnya kan tembok dipukulin mangsa kencengdel kepala kampung ngomong wes pedang tangannya sekarang dipotong dua-duanya sikile sekalian kajar tangan diketok sikil diketok termasuk mata dua-duanya dibutakan. Nangis rompoe butuh mari kita aja ngomong istirahat tak mana makhluk beragila emosian tonjok mah sampai digotong di pasar pasar picok lape si parang meracang digotong iki mang wongki digeling pasar sampai pengumuman hei mali ngeke kependak tenang aman mohon kecolongan ratusan orang jadi korban maling yang ini salah sasaran. Maaf kita ini tuduh maling namun diomong kita ke anak duraka mah iya jadi ini aja berangkat tapi kita maksa dan disebut maling orang terima kebenaran anak sintengat iki bagi ramah. Ya kita kan pematang. Iki kiai pematang. Iki ustaz anu, iki kenal, iki wong anu. Begitu anu saksi bahwa iki kiai sedesa menyesal semuanya. Kiai maaf, perbapak ikhlas ridho. Sepatu segera segar karanya. Ya sedangkan konsidra kita kan tocok lagi jadi ketok di kelima tembalan kita akhirnya wadulah saling menyalahkan. Saya ini bukan maling tapi kalau anda menyebut saya anak durhaka saya terima tapi kalau maling mohona kita ingin turakan di uang tua kon ajar ungan maksa berangkat maka Allah kegai musibah jangankan akhirat dunia Allah berikan musibah model begini kita ikhlas dan itu premen antara kepala kita motor ganti lupa ke lapas sikil melakukan kita lapas tangan mata rotuwe digotong wong desa diantarakan yang ada kan rumah ini. Ini bukan cerita karangan saya tapi kalau berani cerita kami ambil si kitab Qurratun Nasir ini digotong dokter dengan depan lawan kebenaran bengi ibu ini lagi ngedoa
Ya Allah, anak kita kembali. Kalau memang kena musibah atau apa-apa, tolong ya Allah, ajar mati dikit kulaiki, lalu turun ke pendakar anak pula. Kukus kegeletak di mata, ngerokokan. Assalamualaikum. Ini dari suara lanang, siapa yang kuning? Pula, musafir, dapat dibuka lawan. Mengharapkan ada cewek konon orang dikenal berbakal dibuka lagu suara mak beda kalau kita zaman siki gua waktu kuat deh anjing yang kerana si ngebuka waktu di terakhirnya aman masuk bos itu sih salah kenal ambil lagu kuat di si terakhir terus Safir, Arbapak. Kalau mangan sodako apa sah? Ia kemarin ke penyelawat, lain Safir di ini esok orang besek dororo melaku negatif. Aku mandi tetamanya penyelotok dan kejela, lain Safir ada ini esok orang besek tangan roro. Laju premen gak, besek ini baik tangan dalam kita renek dia kurang bisa gak siralanan kita wadon orang serangan dalam kita kan ibu mahrum ih kita gorde mata begitu ibu newetuk nih lama ngelutuk iki wong yang sikire nangis bu rido kita makanan iki anak ibu pulang orang marah gara-gara ajak awet lunga tapi kita maksa walaupun karena ibadah tapi wong-wong menging melarang ajak maksa berangkat itu dibalas Allah wa mata lan maji sekarone bengi iku namun diomong pernahkah anda membahagiakan ibu anda sampai meninggal dunia masya Allah wabarakatuh ibu kandung iku wanita yang pandai berbohong ngelih ngakuni warang arep mangan anak iki lek mangan iki kono ira arep mane iso padahal dulu beda karo wong lanang kene baca lu sih Pak setan halo ngaku makanya daerah dilunjak anak gara-gara anda enggak open ke anak. Jangan harap anak hormati karena ada juga gak pernah menghormati orang tua. Biru aba akum tabarakum abna ukum kayak bagus serta bening bapak nira engkau anak kira kan kayak bagus ning sira hadis ibu Allah dari luar biasa ibu kandung sehebat apapun lagi duduk di atas ada ibu dan tadi berkunjung. Wih, kadang-kadang anak ini pintar nih ngomong gue. Gawajar lo, kacor lo kilo, wih melor telur, semangka apa-apa. Ribu guna ngomong gue nih, kelek ngomong gue sertifikat hilang. Anak gue. Nauzu billahi min. Ibu pernah menangkan uang tua, uraikan air mata ibu kandung anda, tapi air mata kebahagiaan. Jangan pernah menguraikan air mata karena murka dan kesedihan. Assalamualaikum, salam. Kita ingat bulan puasa anak itu mirip masing-masing. Senin anak paling tua keroro, Selasa telu, papat lima gajian ibu yang ucang-ucang sikil tinggal makan. Maret nih wong tua nyolong beras. Maret nih wong tua nyolong matur makan baca rumah. Wong tua hebat nyimpen duit. Namun anak utang nih wong tua berlok nasi. Tapi orang tua sebutan yang anakku cewek-cewekan sudah menggajar Rabi Rabi ngomong buat kanan itu sudah berhasilkan. Maaf bu, surga ibu di suami, surga bapak di ibu kandung.
Iku mau ngerahno si kentor rabi. Simpah. Mau ngerahno kurang setan. Duit-duit sejuta negai ibu 500 iku rabi merotok-merotok. Mau 500 kena ibu ya kabeh wis kandak. Kok seneng jembok iku teko kotor berapa. Orang sih negai ibu gara-gara di mereka lanang PA. Kalian yang mau orang juga dengan kulit. Memang kadang-kadang bawa galak di kantor kamu bertuil kayak kerupuk. Yang lapar apa gua apa kau kau begini begini kamu. Terus, gue jadi ibu ajar wanan satu di sekolah teman. Nih, gak pernah yang pacar kata Rasul tiga golongan. Satu, wong sing durhaka ning wong tua. Yang kedua, watari kusun nanti wong sing doyan ninggalakan sunah-sunah isun. Apalagi yang wajib sunah ditinggalkan. Bo warna yang paling disukai Rasul itu ada dua, satu warna putih, yang kedua warna hijau. Jumatan suami siapa kan warna putih, baju koko, tangan panjang, biar jelek yang penting bersih. Tugas siapa ibu-ibu, sholat Jumat di kaos pendek ada gambar rambutnya bukan pisan kayak orang Thailand. Lagi sakit itu orang Thailand 4-0 bos. Salat Jumat pakaian asal, menghadap Allah pakaian asal, gak pakai sarung, gak pakai apa, bajunya pendek, celana panjang, gak pakai kopiah, Allahu Akbar. Kan boleh Pak Ustadz? Iyalah. Bu, ana hukum itu hukum pantas, hukum lingkungan. Ana wong kampung Pasar Baru Kragilan, salat Jumat go celana koprang, ora go sarung, ora go kaos, ora go klambi, ora go peci, ora go sedadak, berangkat ning masjid celana koprang, lutut ketutupan, pusar ketutupan, salat Jumat sah. Ana wong kampung baru ning masjid Jumat, kone koprang jempol ketutup, udah ketutup, orang pelatihan, orang kaos, orang kerabi, orang peci, orang sorban, orang sedang sarung, orang sejada, loyok, benokrong, katon, dada, nebeliji, dan Jum'ah, sah, dalam nipiki. Orang tuh rojul, wal amat, imam, baiklah, surat, di warung, bupati. Manji, masjid, kemakmum, sah. Salat Jumat bersamaah menggone konon esak cuman masyarakat pasti tas Jumat musyawarah besar bersalam. Bocah anu wedan baru. Mamang sih menggone konon kare sing nggo kobrak ngaji tolol. Jadi tak pikir apa serangan kobrak batalan bersalam. Bener dereke cuma ana hukum sejen pantes orang mekonon mamang majing bawa balai desa kantor lurah gode kongkrak dalam desa. Assalamualaikum berapa pekan dari tepek sekantor kabur padahal pantes jadi hukum tapi belum tentu jadi kesopanan. Masa majing-majing Jum'at orang kegosurna ibu tugasnya siapkan ke pecine, ke kelambine, ke sangke, ke sorbane. Minyak wangi jangan lupa wawangian itu sunnah. Neng arah mengobong bohol menyan itu sunnah. Guna wangi ruangan jaga di keragilan sangkali dukun baru. Pula senang nih mengobong bohol minyak wangi, sio. Yang penting wangi ruangan sunnah. Karena belum biasa di kerajinan rahmat paron saiki baru jadi dewan ngobong minyak wangi padahal sunnah
siapkan. Ki minyak wanginya berangkat masjid, dapat sebelah nyaman. Allahu Akbar. Berjamaah itu kalau mencocok di sajadah mekenen mungkin. Di sana sajadah mekenen, paling enggak sajadahnya nyakin jaga jarak, mohon maaf berjamaah itu yang dihitung nempel pundak bukan kaki. Si Gisnana mulai mesti kilometer semeter. Kadang mungkin kayak digendong sahabat. Rekam. Makanya bersyukur Kirisna mengadakan malam ini hebat. Ikuti sunnah. Bersyukur itu dengan dikir. Syukur itu kalau ibadah. Bukan kaya-kaya babalan dong. Atau memang dasarnya gerutu duit pada. Jadi ngelubung nih masjid itu. Terus merolak. Kodali. Ini sunnah. Ini yang kedua, tarik sunnati. Yang ketiga, man itu kirtu indahu walam yusolli alaiya. Anak arang itu disebut dari kanjeng Nabi, tapi dia gak baca sholawat. Cuma titip, jangan ikut-ikutan. Anak kelompok tertentu dari sekitar kelompok. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dosa. Allah, ngakon siapa itu? Hei, selawat Nabi melainkan itu dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Si hadithah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ada selawat. Hei. Selalu aneh di saha etak ikut-ikutan. Soli terima amr baca salat ikan yang Nabi berarti kita segera mau jawab Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut jawab Allahumma sholli ala Muhammad si hati jawab ini selalu aneh kok siapa manis sirani beroon. Berhubung kerampinnya kayak kiai si ngomong milu ketipu lo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala alihi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa aja berpiluan mau keragilan. Ikuti ulama-ulama pengen sedih keragilan imam. Ulama besar akan di keragilan. Penerusnya tidak ada. Karena si kewe aneh pula enak kita bang. Haji Munawar yang terhormat tak lupa berpisah sekalian. Jadi kiai jangan menyesatkan umat. Tahlilan, talqinan itu dari mana dalilnya? Jadi kita tidak jadi perang badar. Medsos itu bukan untuk perang tak jamin. Assalamualaikum wahai akhi. Wahai saudaraku, jangan ngomong di media sosial. Datang ke rumahku, kita diskusi. Kalau sampean bisa baca kitab di depan saya, benar bacaannya. Saya siap aja menawar jadi murid sampean. Aku ngomong di media sosial. Orang tak bisa sampai sini. Aku gak sampai di media. Bu. Haji Munawar berwudu. Arab salah. Mentut salah tiba-tiba boten. Hei, jawab si benar. Orang batal sebab pegang Arab salah. Balik mana? Kejebakan dengan media sosial tu begitu. Mancing jadi fitnah memusuhan pada wong Islam. Bu, makanya mulai lagi percaya di Allah jadi ketua rohis suriah NU kecamatan Keragilan di kabupaten jadi wakil ketua rohis suriah di provinsi jadi ketua pesantren salafiyah seprovinsi Banten. Pengen mempertahankan ahli sunnah wal jamaah
aji ngomongin media dodok ragam nih umat buka kita bareng saling memahami di media apa itu nak maaf bu ya ibu dua anak hafal Quran alhamdulillah ibu dua anak hafal surat-surat kuliah ya serta barok wakiyah alhamdulillah tapi aja sampai kono doang terusakan biar paham Al-Quran lalu sekedar kawang lagi jumbangka anu beo ke kawang kula terbentuk pendewan kemanu beo itu harganya 25 juta bisa baca pateh bagus berpaket sembarang anggu sampai walau gulit amin hafal bagus selawai juta kiai sejam terbagus dia kesampai barbar nih Masehi boleh Anda senang pergantian tahun tapi jangan salah jalan bos aja salah jalan jalannya bagaimana di pantai dulu-dulu kan nyewa truk los bak berangkatnya tuh semenjak pagi Sabtu pagi berangkat janjian laki lanang wadon berangkat mboki izinnya maaf bi anaknya kegawat dikit wih jadi sendal lah setan hebat sampai pantai nongkrong macet hujan-hujanan lakunya jerek-jerek itu bukan kengelan tapi jereknya mah semakin romantis dodok di pantai pasangan masing-masing mesti modal tutup baso sing penting happy dodok pinggir laut rejen tangan mulai setan jadi provokator di bawah pohon kelapa angin sepoi-sepoi sembilan angin di pinggir pasti mengusap wajah halus buah sejoli yang sedang dimabuk cinta ada di contoh awas dodok nenek angin kenceng gerimis gudang tangan rambat mulai ini gudang truk lewat ini akan mendong haram gimana komputer ala kok bisa mau ngomong haram sih harga keuang itu kenapa uang wijen hampir kalah bisa memang besi negara ikan isi nanti uang kok belakang itu ke depan sini aku ragu datang saja ke rumah orang tua aku aku gak mau begini gak mau begini aja ini setan mulai aku gak bisa nang remote ngomong batu ngelepon kan anak bikin titik-titik tertentu sehingga kenal aku bisa kelepon balik ini menenduk ya bu aja sampai lah bareng-bareng menjaga anak-anak menawi kalian boleh selamat insya agar tolong ibu muda kemudian remaja putra remaja putri setelah acara ini berjalan pergantian tahun baru semangat baru yuk ramaikan masjid At-Takhir belajar jadi imam anak muda salah biasa jadi muadzin gak bisa lagunya belajar tapi itu pertama melengkap memang Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jadi bocah ikhrah woy karena belum biasa belajar ada yang salah ganggu rukun sudah biarkan yang gak bisa tahu diri mundur ke belakang oh masanya model saya gigi berkurang tenaga berkurang lama ngadep mulai orang tua tahu diri kira-kira maju be
Ibu tempat ketika belajar bareng-bareng. Ngumpul bareng pengajian. Ilmu agama saja gagal kemikiran jihad. Kejauhan. Mikirin ukur salat gitu. Mikirin ngentuk di batal orang puasa. Wajib batal puasa ngentuk itu lemet. Wabu juga batal ngomong puasa. Tidak ada yang ngetik PA. Paham? Ibu paham? Berarti saya pun sudah kebe ya? Nanti paham? Paham kere? Nanti dulu lewat. Ambil itu sudah kurang daerah itu mereka kenyasan bilang kamu putar beri di masjid ki putar-putar dia beri keberapa seribu hampir belok kanan nanti gerbang kuburan putar kurangan serius di mata mereka ini pelaku atau si bonok itu ngomong itu pelaku nyempalkan seribu. Ya gara-gara orang sudah tidak terbiasa begitu banyak yang lupa. Makanya kalau biasa ngaji, kalau ada kesalahan jaringan, salah keduan, boksinya limpang, langgar dasar, ngaji pikir agak-agak, setelah aja berlaku-laku, mari kita kembali kepada Quran dan hadis. Oh ya sih, ya mikirin Quran, orang nyampe, otak. Saya minta sedikit anti suku. Aja dipikirin gawainya prek, kok bisa halus sih? Kok nyambung, putus-putus? Tak pikirin di sinaran siapa? Orang nyampe otak, kayak wis, sing penting anak tisu, keringetan, cukut. Aja mikirin pabrikin ngenti. Aja mikirin Quran langsung model kita orang nyampe. Google level, gua baca orang becus, kok berarti ulumul Quran. Sisi akeh media sosial, hati-hati anak muda. Aku mampu wali banyak sekarang. Wah, enggak kurang setan mampu. Wali kuat empat. Satu, wali kutub Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kedua, Rukoba. Ketiga, Rujabat. Keempat, wali Abgal. Rujabat Siki ada soal-soal tahu ilmu. Ilmu gaib wajib aja percaya. Bohong. Oh bisa mau dalam alu-alu ayah, bohong. Oh bisa ngobrol langsung dalam makhluk halus. Wah udah nyambung. Tadi bisa ngobrol ke rumah anak gaib. Si tadi kasih oke, bohon. Tembok ya emas. Gue malu gaib di perintah menjumpul emas di lautan India. Bekas perang dunia satu, dunia kedua. Banyak kapal bawa emas. Ambil sehari satu ton rumah tembok emas kami. Kalau dia bisa ngobrol dengan orang yang gaib, ngomong arwah gaib, bohong. Bukan hanya keragilan, bukan hanya dikit. Kalian tuh ngomong kenceng, enak gitu. Ngegibri, bener-bener kesurupan, ospek pelaku. Anak-anak. Woi. Woi. Keragilan anak-anak. Lah, aku pergi cuci. Udah jauh pagi sih. Mau tuh bilang ya, Ben? Terus ke warung ngaji, dagang, dari tukang parkir, dari petani, ngojek, ngebecak, kuat besi pasti kok, sekeringet teh, setetes barokah, gue lagi nanti nafkah, itu jihad sabilillah, ngebecak, dagang, parkir, nyopir, itu jihad sabilillah, namun tujuan yang kona anak rabi sama ibadah. Sampun semua kopi ya. Tenaga mandi porsir bayar jelas. Ampura jorangan boleh dikaku pun tu ya. Nah ini jadi itulah kita bareng-bareng yuk ngikuti ulama. Ulama kiai sebab 100 tahun yang lalu Nikita Mirzala Asy'ari
Risala As'ariyah itu kitab singkarkan Ki Haji Hasyim As'ari. Isine membedakan ahli sunnah dari luar ahli sunnah. 100 tahun yang lalu sudah ada kelompok sing ngadu karo ulama. Pengen ada bahasa, jangan percaya kiai, kiai juga manusia. Dan nanti ke kiai itu manusia. Lagi kubong teman batok, lagi ikut makan sekut, sehat. Masa kiai makan kerikil? Iku sejak dulu saya itu lagi ramai ini digemorkan agar kita jauh dari ulama, agar para ulama ciri kiamat kan. Sementara si kiai dari Islam kan. Sehingga di lakasin gelap, sehingga anak ilmu ini boleh gelap tampil, sehingga tampil wong sing pas-pasan. Anak sing ilmu ini tolong tampil, tanggung jawab anda yang masuk neraka duluan. Kalau lingkungan acak-acakan tapi anda tidak tanggung jawab. Sebelah orang salah, sing pinter menempai, bodoh temponakan tutup, kotak tergolong. Bukan begitu Islam mengajarkan saling ajak amal ma'ruf nahi munkar. Terus semua nampir. Selamat tahun baru. Aku sampai teng kan kita. Gak bisa aku. Sampai tergendong-gendong kan. Nuh balik mereka terserah. Jadi mudah-mudahan kalau kalian gitu Bismawati 3 poin saja. Satu, hormati orang tua. Sehebat apapun anda anak muda pinter, jangan sombong. Wong enom belum tentu tua. Wong tua pernah enom. Orang tua pernah muda. Yang muda belum tentu tua. Pinter muda, maaf, tua pernah pengalaman. Makanya bocah enom-enom pinter nampik sombong ya. Ini waktu hormati, waktu bicara tubuh lalu begini. Pikir Pak Ustaz, patung. Lompat malam. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Kita doa bersama. Yang menyambut nanti sebentar lagi pergantian tahun. Tapi lewat rumah, jangan pura-pura. Dan itu bukan area kita, wilayah umat Islam. Yuk bareng-bareng kita akan syukurin Allah bisa ketemu di tahun 2022. Yang jomblo-jomblo semakin mawas diri. Berarti anda tambah umur, tambah usia, waspadalah. Doakan mudah-mudahan laku di pasaran. Obral murah meriah kumpusan. Dan yang semuanya insya Allah mendapatkan rezeki yang barokah dari Allah. Amin. Atas segala kesalahan dan kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin ya mujibas sa'ilin. Lakal hamdu ya ma'bud hamda yuwafi ni'ama wa yukafi'u mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi minjalani wajikal kaiman yang dihimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afan. Wa taqdirana biha min jamil hajat. Wa tutfahuna biha min jamil sayyiat. Wa tarfauna biha indaka ala darajat. Wa tubalighuna biha salghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma salimna min afati dunya wa adabil akhirah. Wa salimna min fitnatil insi wal jinni wa syayatin ma tahara ma batan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Allahumma sahih ajsadana wa nawwir qulubana waghfir dhunubana waqtim bisadati ajalana wa sahih ajsadana wa barik lana ya Allah fi amwalina wa auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'min wal mu'minat. Allahumma rabbana anzil alayna ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ij'alna wa awladana wa jami'a ahalina min ahlil ilmi wal khair wa la takana wa iyyahum min ahlil syarri wa khair. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bismillahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Hadana Allah wa biyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Karom Kiai Haji